Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang kedua, Surah Al-Ma'un. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Surah Al-Ma'un. Isi pokok kandungan Surah Al-Ma'un adalah menerangkan beberapa sifat dan watak orang-orang yang mendustakan agama, yaitu menghardik anak yatim dan menelantarkan kehidupan mereka, tidak mau bersedekah dan tidak menganjurkan orang lain menyantuni fakir miskin. Nah, tentu kita tidak mau dianggap orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu, marilah berlomba dalam kebaikan, di antaranya menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin dan banyak bersedekah. Tapi jangan lupa, semua ini bukan untuk pamer, sombong, riya atau untuk mendapatkan pujian. Semuanya harus kita niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau untuk mencari ridhonya. Untuk itu, marilah kita sering membaca surah Al-Ma'un agar selalu ingat kandungannya, sehingga ingat pula untuk selalu berbuat baik kepada para anak yatim dan fakir miskin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Siapakah orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi mendapat celaka? Mengapa demikian? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita pelajari surah Al-Ma'un. Pada pelajaran 2 ini akan kita pelajari lafal, terjemahan, dan kandungan surah Al-Ma'un. A. Lafal surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107. Surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Nama Al-Ma'un diambil dari lafal Al-Ma'un yang terdapat di ayat terakhir surah ini. Al-Ma'un berarti barang-barang yang berguna. Baiklah, sekarang kita akan membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. B. Menerjemahkan surah Al-Ma'un. Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti kata yang ada dalam surah Al-Ma'un. Jika memperhatikan arti kata yang ada dengan seksama, kalian pasti dapat menerjemahkan surah Al-Ma'un. Yang pertama, mufradat atau arti kata. Ara'aita artinya tahukah kamu. Alladzi artinya orang yang. Yukadzibu artinya mendustakan. Biddini artinya terhadap agama. Fadzalika artinya maka itulah. Yadu'u artinya menghardik. Al-yatima artinya anak yatim. Wala artinya dan tidak. Yahuddu artinya mendorong. Ala artinya atas. Ta'ami artinya makan. Al-miskini artinya orang miskin. Fawailun artinya maka celakalah. Lil-musallina artinya bagi orang-orang yang sholat. Hum artinya mereka. An artinya dari atau terhadap. Sholatihim artinya sholat mereka. Sahuna artinya lupa atau lalai. Yura'una artinya mereka riya. Wayamna'una artinya mereka enggan. Al-ma'una artinya barang yang berguna. Setelah membaca arti kata per kata dalam surah Al-Ma'un, terjemahkanlah secara keseluruhan dalam buku kalian. Kemudian cocokkan dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan surah Al-Ma'un. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
Ayat ketiga artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat artinya maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat keenam artinya yang berbuat riya. Dan ayat yang ketujuh artinya dan enggan memberikan bantuan. Kemudian C, kandungan surah Al-Ma'un. Tahukah kalian kandungan surah Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Hal itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala agar kita hati-hati dalam hidup ini. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah sebagai berikut. Pertama, suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi, kalau ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik anak yatim, keislamannya diragukan. Kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Seperti halnya anak-anak yatim, orang-orang miskin sangat memerlukan bantuan kita. Di antara orang-orang miskin itu ada yang sehari makan dan sehari tidak. Dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan celaka bagi orang yang sholat. Siapakah orang-orang yang sholat tetapi dikatakan celaka? Pertama, orang yang sholat tetapi lalai. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sampai waktunya habis mereka belum sholat. Ia tergolong orang yang celaka. Kedua, orang yang sholat tetapi riya. Riya berarti ingin dipuji orang. Jadi, orang yang melakukan sholat karena ingin pujian dan sanjungan, maka sholatnya menjadi fasakh atau rusak. Dalam beribadah apapun, niat hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mahfuzat. La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan menghina orang miskin, tetapi jadilah penolong baginya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.